Yo, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celah Jadi Channel. Oke, okay, jadi pada kali ini saya akan share liver ya, yaitu truk Isuzu NMR71 ya. Ini standaran, ini mod dari Andri Asari. Saya bikin livery standar warna putih ya. Standar Isuzu NMR ya. Seperti ini saya bikin livery 3 varian ya, tanpa terpal, terpal segitiga yang saya pakai ini. Terus yang satu lagi terpal kerodong, oke. Okay? Kalian bisa cek aja untuk di deskripsi kalau mau pakai livery, yang berminat monggo free ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini untuk mod dan liverynya. Oke ya, tampilan belakang seperti ini, mantap ya. Ini modnya ya, standaran ya. Oke, langsung saja kita cek untuk animasi ya. Oke, langsung saja di sini untuk animasi yang pertama, yaitu pintu kaca pintu ya, sebelah kanan kiri kebuka. Terus untuk animasi yang kedua itu tanpa ini ya, tanpa apa namanya selebor ya, ya benar, tanpa selebor. Terus animasi yang ketiga itu tanpa muatan ya. Terus animasi pintu kanan kiri kebuka, yang belakang untuk pintu bak juga kebuka ya. Kalau nonaktifkan animasi ketiga ada muatan lagi. Oke, saya tutup untuk pintunya. Langsung saja ya, kita cek untuk perlampuan maksudnya. Oke, saya akan menyalakan lampunya, menyalakan mesinnya ya, sound engine. Oke, seperti ini untuk lampu hazard nyala normal, rem nyala normal, sound kiri, sound kanan nyala ya, lampu mundur juga ada, standar pokoknya, ini mantap. Terus untuk yang depan nyala ya, untuk hazardnya sound kiri, sound kanan, mantap. Untuk lampu utama nyala, ini juga ada strobonya ya, mantap juga. Lampu panel maksudnya. Oke ya, langsung aja kita cek untuk apa namanya, tarikan ya, tarikan dan suspensinya. Oke, langsung aja kita gaskan coy. Oke ya, mantap sekali ini modnya. Enaknya kita kemana nih, ke kanan aja ya coy, biar mantap jalannya. Yang kalau ke kiri kan ke Banyuwangi, mana, ke Malang ya, ke Malang itu jalannya nanjak. Oke, okay. Kita cek di sini untuk suspensinya, mantap ya, suspensinya sudah real, keren sekali. Oke, okay, kita belok ke mana, ke kiri aja ya. Oke, okay, kita belok ke kiri, kita tes suspensinya, kita lihat dari belakang coy, mantap ya. Ini saya pakai soundnya Kenter standar ya coy, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita tes untuk suspensinya, mantap ya, real ya, keren sekali pokoknya. Mod dari Mas Andri Asari ini mantap sekali. Oke, kita cek untuk tampilan depan ya, seperti ini tampilan depan. Kita coba suspensinya, mantap juga ini ya. Oke, seperti ini. Woi, waduh, nabrak coy, nabrak roda 3. Lampu merah coy, kita nggak tahu coy. Waduh, ada notif promo lagi nih. Oke, nggak apa-apa coy. Oh, kita cek di interior ya, interior belum kita cek coy. Oke, untuk interior mantap ya ini ya, standaran ya ini ya. Wih. Waduh, gimana ini coy. Oke, interior mantap ya. Untuk interior ada aksesorisnya apa ini, namanya tisu ya, tisu. Terus botol air mineral, ada bungkus udut juga, ada gandul-gandul dadu, terus ada apa lah, kipas ya, mantap ini. Spion kanan kiri kelihatan, mantap. Oh, ini balik lagi coy, balik lagi, nggak apa-apa ya, kita belok ke kiri lagi. Ada tis ya tadi, mantap ya, kita belok ke kiri lagi, balik kandang ya. Oke, untuk kamera dari kamera sinematik mantap ya, kamera hunting. Wih, keren coy ini coy, standaran coy ya. Kita masuk ke dalam pencucian ya, ini ya pencucian truk ini ya, truk bisa, bus bisa, apa aja bisa coy. Stop,
Okay. Mantap ya. Jadi seperti ini untuk mod dan livernya. Buat kalian yang mau download silahkan cek di deskripsi untuk livery via Google Drive tanpa password, yang penting kalian download aja. Boleh edit untuk pemakaian pribadi ya, jangan diedit terus upload ulang apalagi direcah ya. Oke, untuk modnya seperti biasa saya arahkan ke autornya, Mas Andri Ashari. Oke, ya, mungkin cukup sampai sini aja. Buat kalian yang sudah menonton, yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Next di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.